bersama Hitam Sulaiman. Masih diusahakan supaya kita bisa secepatnya karantina. Mau diminta supaya 3 hari karantina, karena kan kita juga di sana kan, karena kita grup juga kan tidak bisa kemana-mana, terus setiap 3 hari PCR, jadi maksudnya supaya diberi keringanan, karena Liga 1 kan sudah main dari kemarin itu. Betul. Bagaimana psikologi? Mental. Wah, pemain sudah semangat semua, Pak. Ya, karena kan kita kan kayak dia bilang di Asia Tenggara kan. Pas back itu Malaysia, Thailand apa yang masuk? Kalau menurut saya, kalau saling hajar-hajaran kita lawan Vietnam. Oh, Vietnam. Iya, Vietnam keras ya. Kalau Thailand. Ah ini, oh ini. Pak, ini yang punya ini. Nah, inilah Witan punya ini dari Pak. Ya. Oh, ini Witan punya ini. Ya, Witan. Oh, mantap. Ya, jadi ini rumah pemberian dari Bapak Gubernur langsung. Nanti sertifikatnya akan diserahkan langsung oleh Bapak Gubernur di hari Minggu atau di hari Senin. Tergantung waktu Bapak Gubernur menyerahkan sertifikat kepada putra terbaik Sulawesi Tengah yang punya pengaruh di timnas sepak bola, Witan Sulaiman. Ini hadir bersama calonnya, bersama ayah kandungnya, Pak Sulaiman. Ayo Witan, mantap. Pembunuh, serang pembunuh. Nanti lihat Rahman punya yang sudah direhab. Pak, sertifikatnya sudah siap ya? Siap. Pecahannya ya, itu diserahkan. Jadi ini Pak, sudah lama dipesan? Ada 1 bulan. Siapa itu? Teman-teman. Witan Sulaiman. Oh, boleh. Ya, taruh di situ. Mia. Minta nama. Wisma Hani. Sana.